Hahaha. Naik mam lo. Yo ih. Wow. Kasih paham. Dadah, keluar dia mah berpada keluar satu, kasihan sekali. You got a friend in me. You got a friend in me. Hey, what's up, bro? Apa kabar semuanya? Oke, okay, bro, kalian pasti baik-baik aja ya di rumah ya. Oke, okay, jaga kesehatan kalian ya. Oke, okay, jangan sampai lupa, bro, ya. Jadi kali ini, bro, Ocha bakal mau pakai Type 25 Magnetic Engine ya, bro. Skin legendary keduanya ya. Setelah body itu, bro, ya, yang biasa Ocha pakai ya. Nah, setelah di-buff kemarin, Ocha belum pakai nih skin senjatanya nih, bro. Jadi sekarang Ocha bakal mau pakai nih ya. Mau nunjukin gameplay ke kalian ya, bro ya. Karena ya, Type 25 lagi di-buff dan ini skin legendary Type 25 terbaik menurut Ocha ya. Karena nggak perlu pakai scope lagi, bro ya. Soalnya iron setnya udah mantep banget sih ya. Kan, kalian tahu sendiri ya, skin sekarang dilihat ya dari iron setnya ya, bro. Kalau misalnya yang pakai pro player atau yang main tuh bener-bener ngeliatnya bukan dari efek ya. Lebih ke kayak performa senjata. Tapi tetap lah ya, statistik senjata Ocha ingatkan sekali lagi, tidak ada perubahan. Jadi ya nggak pay to win lah. Enggak. Oke, bro ya. Ya udah, jadi sekarang Ocha bakal mau pakai Type 25 ini, bro ya. Tapi Ocha kayaknya mau bandingin deh di training mode ya, bro, sama skin legendary satunya ya. Oke, kita coba nih, bro ya. Menurut Ocha yang ini ya sangat worth it sekali ya. Oke, kita langsung deh. Yuk, let's go. Oke, bro, Ocha udah di training mode nih ya. Kalian lihat ini, bro ya. Wah, skinnya dari iron setnya, bah, mantap sekali, bro ya. Ini tidak menutupi pandangan ya. Kita ini, kita inspect, bro. Wih deh, the best banget ya. Menurut kalian gimana ini? Keren sih, bro ya. Tapi sayangnya ya, ini udah keluar lebih dulu dari pas sebelum senjata ini meta lagi sekarang, bro ya. Jadi sedikit orang saja yang gacha ya, bro ya. Tapi kalau kalian mau cari akunnya nanti di Instagram kita jublin tuh ada tuh pasti ya. Walaupun ya langsung banyak yang beli waktu itu ya. Soalnya kalian tahu sendiri lah, ini senjata kan pas rilis-rilisnya belum meta. Jadi yang gacha dikit juga, bro ya. Yuk, mantep banget ya, bro. Wah, gak menutupi pandangan banget menurut Ocha. Ya. Mantap sekali, bro ya. Type 25 kan udah the best ya. Dan biasanya kalau Ocha pakai Type 25 ini. Nah, ini kalau Ocha pakai iron setnya ya, kenapa Ocha enggak setting iron set aja tadi ya? Type 25 yang legend ini, bro ya. Ini sangat menutupi gimana, bro? Ya. Jadi menurut Ocha kalau misalnya pakai Type 25 yang modelannya kayak gini, ini tuh kayak Type 25 biasa aja, cuman berefek gitu ya. Ada efeknya aja, bedanya gitu aja sih, ya kan? Sebenarnya ya sama aja kayak Type 25 biasanya. Ya mau berbentukannya sama, ya kan? Cuman ada efek-efek satisfying gitulah ya. Yaudah, Ocha bakal mau langsung main keringket, bro ya. Ocha nggak sabar mau pakai senjata Type 25 Magnetic Engine ini. Oke, okay? Let's go. Oke, okay, bro, Ocha udah di dalam game nih. Let's go. Kita dapetin map rate ya. Wah, ini musuh pasti jago-jago nih ya. Gokil, man. Kita kasih paham aja deh, bro ya. Let's go, dude. Enemy contact. Aha. Wah, kan sakit sekali, cuy. Lucy Bravo, oh my god. Contact with enemy. Yoi. Hahaha. Nah, mam lo. Sakit toh. Mantap sekali, bro. Yoi. The best sekali. Ambil C-nya, jangan lupa. Yoi. Kasih paham gue. Enak buat kan. Parah sih, men.
Yoi. Wow. Mantap, bro. Ya, wow sekali kan, bro. Mantap kan? Oce ada kill 19 ya. Ini musuhnya benar-benar tukang capture kalau kalian tahu. Lihat tuh ya. Kita kalah capture, bro. 6975 parah banget gak sih? Oke, bro. Yoi. Masih paham aja, cuy. Enemy contact. Target down. Yoi, bro. Kita kasih paham. Friendly advanced UAV is online. Yoi. Yoi, mantap. Yo, in. Nok ma bro ya. Wah. Wow. Let's go cuy. Kasih paham aja. No. No. Haha. Bang mau minjem, Bang. Yo, ima bro ya. Kita langsung noken saja ya. Kasih paham. Dadah, keluar dia mah bro pada keluar satu, kasihan sekali. Mana musuhnya ya? Dadah, goodbye. Bye bye, mana musuhnya sih? Mana mah bro ya? Udah. Oh itu tadi. Wah, wow. Parah ya asli. Ini parah sekali mah bro. Enak banget cuy. Wah gila. Rakso bos di sini ya. Sekali nggak tuh. Mantap mantap mantap. Nuklir. Lucu banget ya itu. Ya oke okay, bro, menurut kalian gimana ya? Wow, ada didau sekali kan. Total kill yang Oce dapatkan 43. Ya lumayan sekali bro ya. Yaudah yuk, Oce langsung kasih gun sebenernya atau attachment untuk kalian yang membutuhkan bro ya. Oke okay. Membutuhkan gak tuh? Udah, let's go. Ya, jadi ini mah bro, attachment atau gunsmith dari Ocha mah bro ya. Di antaranya Ocha pakai monolithic suppressor, MIP extended light barrel, light stock, Witchless tactical 42 round fast reload. Perbedaannya dari video yang sebelum Ocha pakai, Ocha sebelumnya pakai legendary bloody ya mah bro, atau ya pakai type 25 yang biasa lah ya mah bro ya. Ya biar bisa menyesuaikan ke aligen yang tidak punya type 25 yang seperti ini gitu mah bro ya. Karena kan ya normalnya pada umumnya pada make yang seperti itu ya yang biasa. Jadi sebelumnya Ocha pakai ini optik ya. Ocha kasih klasik red dot sight dan barrelnya Ocha copot mah bro. Nah itu tetap enak, seriusan ya, tetap enak. Menurut Ocha tidak jauh beda mah bro ya. Ini cuma nilai plus. Oh, round sightnya mantap banget. Oke mah bro ya. Ya udah, makasih udah menonton. Jangan lupa share video ini ke teman kalian dan jangan lupa subscribe juga. Oke mah bro. Yap, see you mah bro. Cerah. Yaudah, dadah semuanya. See you next.